bungong jempa megani Aceh, bungong telebe telebe indah lagoina. Bungong jempa megani Aceh, bungong telebe telebe indah lagoina. Putih kuning menjambu mirah, bungong si jempa megadi Aceh, bungong telebe telebe indah lagoina. Bungong jempa megadi Aceh, bungong telebe telebe indah lagoina. Menggembirakan nih sepertinya, sangat ceria. Tadi saya di belakang udah pengen, di sini gak ada kategori penari latar ya? Oke, ini saya sudah ada teman-teman dari Garuda Muda. Saya enaknya mungkin, saya boleh duduk aja kesini atau gimana? Boleh, oh, oke. Okay. Nah, teman-teman dari Garuda Muda sendiri ini, sama kan dengan teman-teman yang tadi penari, tapi ini yang musik. Nah, tadi itu medley lagu apa aja? Terus terang sih saya sedikit tahu ada Janger, ada Sigulempong, Tak Tong Tong ya gitu ya, yeah. Kecak. Nah, apalagi yang lain dan latihannya kalian tuh seperti apa sih?
Penyanyinya aja boleh kali ya, suaranya mungkin lebih bagus. Namanya Mas siapa, Mas? Samuel. Mas Samuel. Tadi itu medley untuk openingnya, tadi ada Bungong Jempa, kemudian ada Tak Tong Tong, benar, terus abis itu Sigu Lempong, kemudian Ondel Ondel, lalu Kecak Janger. Nah, proses latihan teman-teman juga seberat yang nari atau enggak nih? Karena berhadapan dengan alat-alat musik seperti ini. Berat ngangkatnya. Berat ngangkatnya? Ya, berat ngangkatnya bener. Tapi ya selama kita menjalaninya dengan passion sih nggak berat-berat. Oke, nah ini anak muda semua kan ya? Anak muda dong. Kenapa kalian milihnya musik tradisional sih? Nah tadi kalau saya dengar juga agak kontemporer juga. Ada perpaduan modern dan tradisional nggak sih? Kenapa kalian milih tradisional dulu deh? Sebenarnya kalau misalnya dari anak muda sendiri emang udah jarang kan yang untuk bermain musik tradisional. Nah kami di sini selain mau mengikuti lomba, tapi kita juga pengen ngasih tahu gitu loh kalau anak muda tuh nggak semuanya harus main musik modern. Tapi mari kita lestarikan lah musik-musik tradisional yang udah ada gitu. Oke, seni tradisional mendunia jadinya. Betul. Ya. Nah prestasi kalian di panjang juga namanya World. Championship World Folk Championships. Folklore of Folklore. World Folk, yeah. 2014. Tadi seperti yang dibilang, tadi kita juga dapat Golden Orpheus untuk ensemble. Kemudian juga ada satu penghargaan lagi yang sebagai apa sih perwakilan untuk musik tradisional gitu. Oke. Nah, harapan nih terakhir buat teman-teman. Anak muda membawakan musik tradisional, apakah kalian ingin terus berimprovisasi, mau ke depannya mau di seni tradisional terus, atau bagaimana? Mungkin teman yang... Ayo dijawab. Oke. Diambil alih. Ya silakan, cepat singkat aja. Ya mungkin kan sekarang kita udah dunia modern ya. Emang globalisasi itu enggak bisa dicegah lagi. Enggak musik-musik luar negeri itu emang bakal masuk terus ke Indonesia. Tapi mungkin kan sekarang udah kayak band-band jazz kan dari luar negeri, tapi dia bisa digabungkan dengan etnik, jadi jazz etnik. Jadi dia tetap ada luar negeri, tapi dia tetap ada membawa khas Indonesia gitu sih. Modern jadi tetap dikawinkan dengan tradisional. Iya, Indonesianya enggak akan hilang ya. Iya, gitu. Oke, sip. Oke. Nah, mungkin setelah ini itu tadi masih ada satu lagi segmen dan tampilan dari teman-teman di sini. Jangan kemana-mana, Jurnal Siang segera kembali.